hop 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 sama saya hop hop di sini aja. Di sini. Aduh. Ih, Mas Rokiku, enyong turunin kene bae ya. Dari tadi muter-muter, cuman kesini doang. Ih, Mas Rokiku, enyong kan dari tadi bingung. Kalau inyong pergi jauh, inyong kasihan sama si Prengki. Tapi kalau inyong mau balik lagi ke rumah Mama Sekomen, kan gengsi. Ya udah sayang ya, nggak apa-apa. Mending kamu di sini dulu aja ya. Iya, iya. Aku mau pergi dulu, ada urusan. Iya, aja suwe-suwe ya. Tas kamu sayang. Mas Rokiku, iya. Hati-hati ya. Iya, jangan nakal kamu ya. Awas. Ya. Dah. I love you. Hihi. Susi. Bunda Lisa. Hi, ada apa nih? Ada. Hi. Inyong lagi sedih. Sedih kenapa? Kau mau masak komen. Nyebelin. Urusan apa? Lah iya, Mama Sekomeng itu selalu ikut campur karo urusannya inyong. Ih, urusan apa nih? Iya, urusan pacarannya inyong. Masa pacaran ora oleh, kan kui haknya inyong. Ih, gak betul tuh. Teruk betul lah Papi Komeng kan? Tapi nih ya, bisa jadi dia orang tuh peduli sama Suci. Ih, orang mungkin. Inyong kue ngerti Mama Sekomeng kayak apa. Mama Sekomeng priwe kue inyong ngerti. Ile, Susi, korang ni cakap apa? Jadi dari tadi inyong ngomong, Bunda Lisa orang ngerti? Iya, inyong orang ngerti. Ada apa? Bu Lisa mau pesen lagi? Taklah Papi Komeng. Saya ni cuma nak bagi tahu je. Sekarang ni Susi ada kat rumah saya. Ngapain dia di rumah lo? Iya. Dia cuma nak numpang menginap sekejap je. Saya bagi tahu Papi Komeng ni biar tak ada salah faham di antara Papi Komeng dan keluarga saya. Saya sih cuma bantu kasih izin je biar dia orang bisa menginap sekejap. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi kalau dia macam-macam ada urusan apa? Laporin ke saya ya? Iya, Papi Komeng. Tapi Papi Komeng. Saya ada yang nak saya tanyakan ni. Apa itu? Papi Komeng. Itu pasal boyfriend Susi. Papi Komeng tahu tak? Udah sih. Saya udah ada yang infoin. Katanya pacarnya Susi udah punya anak sama istri. Apa? Kamu tuh tak lihat dari tadi kok kayaknya kayak orang bingung ngindik-ngindik ini ngapa toh? Coba tengok Susi tuh. Kesian dia orang tuh, Bang. Tahu tak? Dia orang tuh punya boyfriend. Rupa-rupanya boyfriend dia orang tuh punya anak bini lah, Bang. Aku enggak kaget deh, aku udah tahu kok. Hah? Iya ke? Abang udah tahu ke? Iya. Jadi aku Genduk sama Pengki ngelihat sendiri dek kalau pacarnya si Mbak Susi tuh udah punya anak sama bini. Malah sempet tak foto dek, di handphoneku ada. Oh, berarti betul lah nih Bang. Bila kita nak bagi tahu Susi? Dek, kalau mau kasih tahu nunggu waktu yang tepat. Bila tuh Bang? Pakai nanya ya sekarang dong. Balik lagi nih? Aku gak berani, Dik. Ayo. Ingat kan berani tadi maju duluan. Ayo. Kok rupanya biar saya je. Mas Rokiku. Susi. Ya, kenapa sih Bunda Nelisa? Susi. Saya nak bagi tahu sesuatu ni. Apa sih? Abang. Ayo ngomong. Abang. Mbak Susi. Ini gini, Mbak. Jadi pacarnya Mbak Susi itu ternyata udah punya anak istri.
Mas Dibyo, Inyong ora percaya, bohong. Mbak Susi harus percaya sama saya, Mbak. Saya tuh orangnya nggak pernah bohong. Saya bahkan punya fotonya di handphoneku dan ini bukan editan. Pokok kek, Inyong ora percaya, Mas Dibyo. Betul. Ih, enggak. Tuh. Mau apa sih? Ya toh. Kan. Tuh. Tuh betul kan? Pokoknya Inyong ora percaya. Pasti gue cuman penumpang OJK Mas Rokiku. Mbak, jangan dibutakan sama cinta, beneran ini. Oh, ada. Pokoknya Inyong ora percaya. Prat. Teh Cupi. Kang Bima sini. Hah? Ngantri ya, Kang ya? Enggak, Teh. Saya kesini tuh mau pamit sama Teh Cupi. Saya udah gak betah di kampung sini. Saya mau pulang kampung, pamit. Kang Bimo, Cupi minta tolong ambilin itu tuh, gula merah sama bawang. Oh iya. Teh, saya udah mau pamit. Ya ampun, Kang, minta tolong. Itu tuh, tuh, tuh. Nih, Teh. Udah saya bawain semua. Makasih. Saya pamit ya. Sama cabenya dong. Oh. Tunggu. Pak, pedas apa enggak sih ini, Teh? Enggak pedas. Ah, enggak usah, Kang Bimo. Hah, datang dicuekin, pamit dicuekin. Kang Bimo sini. Apalagi, Teh? Ini kejari gara-garanya. Alah.